Aksi Levi Madinda bersama Negeri 9 FC lebih padu dari Liridon Krasniki. Pasukan Negeri 9 FC kini dalam membuat persiapan bagi menghadapi Liga Super yang bakal membuka tirai tak lama lagi. Semalam kita dikejutkan dengan perpindahan pemain tengah JDT, Levi Madinda yang dipinjamkan ke Negeri 9 FC. Skuad Hobin Jang Hobin tidak menunggu lama untuk mencuba pemain baru yang dipinjamkan oleh JDT apabila Levi turut beraksi dalam perlawanan pra-musim menentang Kuala Lumpur City FC. Pemain tengah berusia 31 tahun itu dilihat bukan sahaja cergas di atas padang malah banyak melakukan larian mengelirukan dan sepekan padu berbahaya terhadap lawan. Dia yang pernah beraksi dengan pasukan Sabah FC pada musim lalu juga nampak cukup serasi bersama rakan sepasukan lain di bawah bimbingan KDVAN. Hal tersebut membuatkan ada penyokong Negeri 9 yang berpendapat skuad itu lebih bernasib baik kerana mendapat khidmat Madinda berbanding Liridon Krasniki yang dipinjamkan JDT ke Terengganu FC. Madinda yang bermain di posisi tengah menyerang sama seperti Liridon dirasakan memiliki kelebihan pada kepantasan lariannya dan ketajamannya membuat jaringan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.